Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sarani Motovlog, Mak Jegal Geek Yo I. Dan sekarang kita balik lagi ke konten apa ijene gasne apa itu ya, soal ini kan di bengkelnya Sarani Motorsport. Anggap gue ini konten gasne ya, karena setelah sekian lama konten gasne udah gak upload, sekarang kita balik lagi ke konten gasne. Kali ini saya bakal review Yamaha Jupiter MX King 150cc bawaan pabrik E, dan ini udah di bore up. Nah, untuk semua tampilan dan spek mesin nanti bakal kita bahas bersama. Iki aku nyolek sapa, Pak Bos? Anu, Mas Dayat. Mas Dayat. Kang Mas Dayat. Nah, di sini saya udah bersama apa ya iki? Cara anu Pak Wange lah sing ngurusi motor iki. Sementara motornya di Jogja karena ini adalah motor orang luar Jogja. Nah, nanti detailnya gimana biar dijelasin sama Mas Dayat ini. Sekarang kita tanya-tanya ke Mas Dayat. Sebenarnya ini motornya siapa? Terus cerita di balik motor ini gimana? Tampilan yang diganti apa aja? Dan nanti terakhir mesinnya itu yang diubah apa aja, speknya berapa gitu. Wes. Selamat sore Mas Dayat. Selamat sore Mas Wijanarko. Hari ini saya bakal tanya-tanya Mas, ini ada cerita apa di balik MX King warna merah hitam ini? Jadi kan apa ya? Berapa tahun yang lalu, 4 tahun silam itu ownernya minta untuk dibelikan motor. Jadi ke owner pingin garap, mas pingin garap MX spek bla 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 bla, habis berapa ya, oh sekian. Saya pikirkan apa, ngirim unit kan itu. Kalau tiba-tiba ternyata dia, mas saya transfer sekian, jebret, belikan unit sekalian, modifkan sekalian mesin 150cc tune up dengan mesin yang sekarang, spek 68. Ceritanya gitu. Berarti sebenarnya motor ini itu dulu pernah kontak-kontakan mau garap motor, dipikirnya mau ngirim unit motornya dari sana, maksudnya luar kota sana. Terus ternyata dia itu transfer sekian buat beli motor. Betul sekali. Nah, ini motornya wong ndi, Mas? Asline iki punyane orang Ponorogo. Cuman Ponorogo. Kan kalau STNK-nya asli kayaknya nek enggak Ngawi, Medion apa ya gitu. Oh, berarti mungkin dulu kan pas nah, kemarin alhamdulillah si owner mintanya beli standar terus modif. Kemarin ini dapat 23 atau 2 berapa lali aku. Soalnya sudah 8 tahun siram ya enggak salah itu. Wah, cukup. Jadi 4 tahun. Iya, nambah. Dapat ini sudah sama modifan jadi kayak pelek. Nek kaliper belum. Kemarin sudah dapat pelek, ban, footstep, radiator. Kan speknya sebelumnya sudah 150 jut nap tuh. Lumayan juga lah powernya itu, kita tes dyno. Akhirnya si owner bilang, "Mas, mesin yang itu kita simpan dulu, skip. Kita belikan mesin semua segelondong, baru kita bikin spek yang baru. Powernya pengennya dia, powernya setara punyanya sopo? Saonane Motovlog gitu loh, yang 40 HP. Oh, aku ngerti Saonane Motovlog, emang YouTube. Betul. Oh, berarti ini itu dapatnya udah kayak gini. Maksudnya beberapa part modifan udah tertempel. 80% lah kayak. Oh, ini berarti ada tambahan lagi ya? Ada tambahan. Dan ownernya yang sekarang itu orang mana, Mas? Ownernya orang Pontianak, Kalimantan Barat nggak salah. Borneo. Wah. Borneo. Berarti ini orang luar Jawa ya sendiri. Luar Jawa. Dan digarap di sini, dapat unitnya di Jawa juga, akhirnya digaraplah dan ditempeli part variasi lainnya, anu ya. Ini sebenarnya juga apa? Ownernya ini turah-turah apa ya? Dia sudah punya MX King digarap di sana, kayaknya beli MX King. Di Jawa suruh beli lagi MX King, digaraplah ini, suruh kirim laksana gitu. Oh, begitu. Wes, saiki ngene. Ini tampilan apa aja yang udah diganti, Mas? Sebutin aja tampilan semuanya, maksudnya bawaan apa? Semua saiki wae. Kan gua nek misalnya yang ini kemarin belum ada terus diganti, disebutkan aja. Oh iya. Dari sini sih, ini sih aja random. Oh, iya, ini kalau tampilan ini pakai itu pakai KTC. Oh, bener, aku BDI. KTC full. Terus gas spontan. Menggunakan UMA yang apa ya, tampilan standar itu toh, biar enggak terlalu ngeroak-ngeroak yang banyak. Oh, warna chrome ya. Ya, chrome. Untuk master nya ini radial ya, KTC radial. Betul sekali radial. Terus untuk hand grip bawaan dari sananya? Iya, menggunakan Karawaha. Kawarang. Iki apa? Centilan iki? Itu voltmeter. Soalnya oh, itu kan, voltmeter. Betul. Owner kan mintanya, "Mas, aku Kalimantan. Jangan tinggi-tinggi kompresi sama untuk pantau suhu untuk tahu keawetannya toh." Betul. Oh, biar tetap terkontrol ya. Betul, betul. Terus turun di bagian sini di depan. Ini ada kalipernya. Mesin. Ini tambahan atau? Itu tambahan, kan sebelumnya pakai kaliper ori tuh. Oh, standar. Juga kemarin ada siapa tuh, youtuber epek-epek ngupload. Oh, di YouTube-nya Salman Motovlog? Bukan, bukan, epek-epek.
yang apa KW itu loh. Oh, KW. Nah, itu yang upload tuh. Gila, KW. Kalipernya masih ori, terus ya ownernya kan, "Mas, tadi lihat kok kayaknya kurang nyala ya, coba belikan sekalian gitu. Oh. Jadi kan kita selaku apa ya, mekanik modifikator kan juga cuma manut sama yang punya. Ya, manut gitu. Sama yang punya. Sepenting budgetnya ono. Tuh. Berarti sebelumnya ini udah masuk ke YouTube-nya Gilang Motovlog WKWK. Ah, WKWK. Dan dia ngomong, "Oke, Mas, kalipernya kurang nyala mending kita buat." Oh, ya. Terus piringan pakai apa, Mas? Piringan kami menggunakan Moto One diameter 300 mm. 300 mm. Warna oranye ya. Oranye. Terus untuk velg set depan belakang, ini bawahnya menggunakan Rapido. Bawaan menggunakan Rapido warna gold ini ya. Bawa 4 ya, bawa 4 ngarep ya. Ya, depan belakang. Banyak menggunakan Fasti. Fasti Pro. Betul, Fasti Pro. Kaliper pun belakang menggunakan Nissin. Kemarin kita customkan bracket-bracket ala-ala juga jadi. Oh, bracketnya sama sendiri yang bikin? Ya, kemarin kan mendadak toh. Malam-malam hujan kita bikinkan bracket. Itu. Oh. Berarti ki beli kaliper belakang sekalian sampein bikinin bracketnya biar PNP ke kaliper misi. Oh gitu, berarti bisa buat bracket juga ya? Sesuai pesanan ya maksudnya? Insya Allah, masih ngopeng. Terus ini untuk start? Ini maksudnya bawaannya ya, dari kemarin beli sudah menggunakan R6, makanya harga segitu ya. Setelah kita hitung-hitung kok modifannya lumayan banyak, akhirnya kita putuskan ambil MX ini. Oh gitu. Berarti karena kemarin dilihat itu modifannya lumayan banyak, terus harga nih dan modifannya itu cocok. Betul. Cukup lah iki. Berarti dapat underground R6 ini ya. Yang penggantian tuh kami hanya kaliper. Knalpot. Knalpot. Full system pakai apa? Kami menggunakan produk P. P dari PK Jaman. PK Jaman. Ganti. Jaman. Nah, ini order by request ya. Betul. Jadi sesuaikan mesinnya sama kan. Spek mesinnya. Betul sekali. Dan apalagi Mas, radiator bawaan atau? Radiator bawaan. Bawaan. Jadi yang variasi itu kami hanya menambahkan knalpot, kaliper, bracket dan voltmeter. Apa maning ya? Itu hanya. Itu hanya. Ya. Itu hanya gerak. Itu. Nah, anu, untuk radiatornya ini udah big ya, jadi pakai di Pro Racing. Pro Racing. Wes, cocok banget sih karena spek mesinnya juga udah nggak standar lagi. BTW ini seperti yang udah dijelaskan, spek mesin sebelumnya itu 150cc tune-up. Tapi garapan bengkel mana kita juga nggak tahu ya. Yang kita lama. Aku kan reviewer ya, maksudnya Mas Dayat juga nggak tahu no istilahnya. Bengkel lama lah. Terus apa lagi? Spakbor belakang pakai exciter ya? Exciter. Terus ini Mas, ini stokonannya apa sampean? Ini jokan bawaannya, nggak ada modif-modifan. Oh, nggak ada modifan. Jadi, lumayan api ya udah. Betul, si owner cocok, ya udah. Jadi sampean itu modif motor bagian luarnya menyesuaikan dengan owner ya, maksudnya orang kok si owner aku, minta apa warna apa gitu. Oh, tak kira nih. Soalnya aku ndek konsep modifan ngene iki kowe cocok kurang ngono. Oh, ternyata iya, sesuai ke owner ya. Kan yo, iya bener kan semua ngikut owner. Owner minta owner, apa ya? Kita apa gitu. Sok belakang, Mas. Waduh. Buah aku mereknya apa? Ketahuan era red itu dinui, tapi ya, seri lama. Tabung. Tabung bisa. Yang ada click compression dan preload-nya. Terus anu Mas. Saiki apa nih ya? Ono nek sih? Udah eksterior sudah ya. Eksterior udah ya. Selang rem biasa, rem KTC biasa, KTC. Erto. Marem TDR. Oh, muri KTC. KTC. Arang muri mangan. Aku tak sing KTC. Gearset rantai ya XTR ya dalam Sita Umat. Gearset XTR. Gearset XTR Sita Umat murah meriah, kuat dan berkualitas. Mas gagik speed pak order bisa. Terus anu Mas, saiki kita masuk ke sektor mesin. Okay. Ecu-ecu. Terus kalau misalkan ini motor udah di dyno, sampean kasih tahu juga hasil dynonya kira-kira dapat berapa. Oke, untuk mesin ya, kemarin owner mintanya kan seperti punyanya Mas Saonone Motovlog yang entah orang mana itu, sing 40 HP. Cuman kan bedanya kan kita main kompresi di situ, akhirnya si owner mintanya 40 HP juga. Soalnya akhirnya kami sarankan untuk menggunakan part CC yang lebih besar. Kami menggunakan Shaker 68 dengan kompresi 11.9. Target 12 cuman kurang sedikit. 11.9 crankcase bawah standar, hanya enggak standar. Rasio ganti untuk menyesuaikan power. Stang shaker kami menggunakan produknya UMA, bearing kerkas kiri kanan cuman C3 SKF. Bearing rasio semua standar. Stang shaker sudah, blok kami menggunakan apa merinya? NLK, betul, diameter 68. Head kami menggunakan 2522, produknya MG Racing dengan sedikit perubahan. Throttle body kami menggunakan 40 mm, injektor kami menggunakan produknya Exter.
Kemudian sektor noken kami seri R biasa rahasia. Rahasia Mas Dayat. Pairnya kami menggunakan Koizumi. Gear centric standar ting-ting menggunakan dekompresi. Makanya saat saat merakit mesin itu tebal per pak itu menentukan dayelan. Jadi kami agak lama di menentukan itunya. Terus sektor lainnya biasa aja. Standar aja. Dah itu tak. Ecu Juken. Ecu tetap. Si tahu mah. Juken Racing. Berarti motornya 68 non stroke ya? Non stroke. Power dapat 4. Alhamdulillah kemarin owner minta 40. Kami hanya run berapa kali itu, cuma sebentar kok. Tiba-tiba sudah muncul 40,8. Ah, wes cukup bungkus. Nah, ini dia untuk hasil dyno beserta grafiknya. Power dapat di 40,8, 11.000 RPM, lalu untuk torsi 26 Nm di 8.000 RPM. Grafiknya cakep banget aku niki karo Binter kira cakep iki. Boleh. Cakep iki bajiger yo, enggak apa-apalah yo. Binternya swayae bungkus. Ini spek sama Binter dari Noken As. Headkan ini B522 SMC. Karena yang model enggak portingan kan enggak ada, artinya sama Binter hanya di head. Noken sama perklet beda sedikit. Throttle body pun ini 40 di cuma 38. Kan menang di kompresi juga. Yeah. Nah, portingnya kan bisa bikin sendiri. Ah. Nah, ini sudah jadi kan harus menyisakan lagi di situ ya. Oh, kan. Begitu. Nah, sampean jelasin untuk grafiknya Mas, kira-kira nek grafik koyo ngene iki, kira-kira menurut sampean udah cukup cakep atau ada PR lagi? Sebenarnya apa ini grafiknya ini kan masih ada yang juga dikit nih, harusnya kan dari sini masih naik dikit baru dari sini. Ini 41 lebih masih bisa, cuman kan kemarin karena terbentur waktu. Oh, jadi nettingnya urung maksimal juga ya? Makanya di itu dan ini lumayan acek banget ya, acek banget. Jambak, torsi ini jambak sih sebenarnya. Terus ini juga untuk 10.000 RPM itu udah 38, 39, 40 dan mentok di limit biasa medun cidek seperti itu. Nah, seperti ini untuk hasil dyno-nya biasa kita dyno di Mototech. Nah, aku juga harapanku iki si Binter grafiknya ngene iki, cuma kan Binter jane kaya servis tapi mbok ora ngerti iki mekanike piye di servis apa ora Binter iki. Binter apa ya? Binter bolo. Binter servis kapan bolo? Binter ane. Jadi gini, kenapa motor ini enggak dibikin 65 seperti si Binter? Ini kan 68 ya. Dengan power yang sama istilahnya. Karena kenapa, Mas? Nek Binter iki kepiye? Si owner kan lihat dari YouTube kan, powernya sekian 65p, kami sarankan, "Mas, ini kan kompresi tinggi 12.9, koma berapa terlalu 13. Di kota banyak turbo, sementara kan owner di entah kayaknya pedalaman entah gimana ya di Palembang di Pontianak sana. Kami takut bahan bakarnya nggak cocok atau gimana, makanya kami menggunakan 11.9 biar bisa menggunakan Pertamax biru. Oh, itu. Jadi faktor lokasi si owner juga yang mungkin jauh dari turbo ya istilahnya. Terus jadi, juga kan faktor keawetan juga, semakin tinggi kompresi kan mesin nggak akan awet. Ya, mesin nggak awet. Jadi Mas Dayat di sini main aman juga buat nanti jangka panjangnya biar si ownernya juga nggak repot istilahnya. Ya. Tapi power tetap dapat segitu. Power tetap dapat. Alhamdulillah gampang dapat segitu. BTW si Binter itu memang 65, dapat 40 HP, tapi kan harus turbo ya. Betul, harus turbo. Karena di sini akses turbo gampang dan aku juga pakai Binter itu jarang-jarang. Terus misal ono apa-apa jelalae kan aku mekanik kan Mas Dayat dhewe, terus iki nekene dhewe. Jadi gampang. Dan gini, untuk garapan konsumen pasti agak dibeda ya, maksudnya nek bocah dhewe mungkin sik wani, tapi nek konsumen karena mikir lokasi dan lain-lain mungkin agak dibeda. Juga kami perhitungan juga. Gitu. Heeh, gitu. Terus anu Mas, saiki Gila. Iya, monggo, Pak. Mantap. Mampir. Mantap. Nah, anu. Berarti ini udah bungkus ya motornya? Motor sak mesinnya bungkus. Betul, sudah bungkus, tinggal kirim. Ekspedisi mungkin akan diambil 1 jam lagi dari sekarang. Itu. Oh, jadi ini bentar lagi ada ekspedisi ya. Betul. Habis ini kita anu ya, Mas, diurep ya. Digeber-geber apa, Pak? Enggak apa-apa. Terus karo anu, Mas. Ini kan kemarin juga sudah pakai touring kan? Kita pakai sering ke Solo. Oh, ya ke Solo, kas, Solo Mondo. Bledose ya alhamdulillah. Nah, wis bener ana videone. Nah. Cuma ngopo? Kehapus tuh, sumpah kehapus jadi orang sih, jadi upload mana kehapus, bos? Bos, karek telung video apa dong? Tuh gak apa-apa paling orang ini mas, di tes turing aman ya ada cuplik aneh di sini lah, gak tak kayak cuplik aneh
kira-kira mas, nek ini without the motorcycle and accessory ya? Yes, yes. Just mesin. Yes. Kira-kira nek garap mesin Magnum 8 seperti ini di Mas Dayat itu berapa? Sebenarnya kami kalau jasa sama ya, mungkin kan kayak misalkan mau jasa sekian ratus ribu, masang blok dari merek apapun, harga 300 ribu sampai jutaan pun jasanya sama. Cuman seperti perubahan 68 kan kita harus ngedain crankcase, jadi mungkin ada jasa tambahan belah crankcase. Jadi jasa belah crankcase-nya mau 68 sama masang rasio misalkan, sama ganti stang, sama jasnya sama aja. Oh sebenarnya gitu. Nek undang-undi yang guru cuma mungkin sampai mau milih part apa. Nah betul. Terus yang perlu diubah sidik-sidiknya apa. Nah betul gitu. Mungkin kan nanti sama kena cas gedein krengkes, jasnya belah sama aja. Nah, jadi anu wek, sing jelas anu ya apa jenis ekonomis ya, harganya ekonomis. Untuk misal menggarap-garap itu bisa kontak aja di bawah, ada admin 123 nek salah ya, yang betul. Admin berapa nek mesin? Sekarang sampai admin 9 udah. Admin 9 mesin semua? Mesin semua, alhamdulillah. Tapi yang aktif ini baru admin 2 gitu. Dan ini mas, nah misalnya lo sekolah luar kota pengen project ini juga iso lah apa cuma oh mesin tok wae dari bisa banyak. Bahkan ini pun kan kemarin dari pihak ekspedisi apa itu kemarin ngecek ini sama mau ngecek motor depan. Motor depan kan ada garapan CB lama Street Fire dari Purwakarta. Oh. Jadi bisa, apapun bisa. Jadi luar kota kirim ke sini garap mesin bisa. Bisa sama bisa. Aja. Okay. Semuanya sama cuma kan mungkin dia lebih mahal karena ongkos kirim. Ongkosnya jasa sama wae. Oh, berarti jasanya padha nek sampean mau garap mesin dari luar kota kirim ke sini itu bisa sampean kontak aja di bawah. Ya, yang penting ngantri. Dan aku nggak bisa ngasih video test ride-nya karena waktunya terbatas dan habis ini mungkin mau diambil ekspedisi ya. Betul. Tapi sebelum kita tutup, kita coba nyalain dulu si motornya ya. Oke. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nyalakan aja. Mau blender limiter aman saya. Oke. Yo, gue masih nyalake ya? Oke. Mas Dayat, saya nyalake. Oke, sekarang kita bakal cek sound dari si motor MI King Burnio spek 6840 HP ini. Yo, urip ya mas. Ora ana salah to. Player run to, kok ora ngira aku. Sorry gak bisa test ride dan speedometernya udah negatif display ya. Tipis-tipis aja. Wes ngono wae lah. Kayak gitu untuk test soundnya dan sebentar lagi mau diambil sama ekspedisi. Pokoknya thank you Mas Dayat udah bantu jelasin untuk spek motor-motornya. Semoga ownernya seneng ya karena ya. Ini juga mau dikirim ke luar kota. Ownernya sudah masih kayak pertanyaan pada kami. Sound on the family. Untuk unitnya. Oke. Okay. Mungkin gitu dulu aja. Kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Sound on the Motor Vlog and I am Sound on the Motor Vlog in Sound on the Motorsport is sing out. Boom.